Iki penampakane outlet teh online Indonesia yang lokasinya pas sebelah pintu masuk perumahan Geraha Kota Sidoarjo. Ini adalah salah satu kafe yang menurut saya terjangkau banget, mulai dari produk minuman dan juga kulinernya asli terjangkau banget, wajib diparani loh iki. Ini lagi bikin minuman apa ini, Mbak? Cokola Familo. Cokola Familo ini pasti produk minuman best sellernya teh online Indonesia ini, Mbak ya? Iya, benar. Mantap sekali. Dengan Mbak siapa ini, Mbak? Devinta. Mbak Devinta. Nanti saya mau pesen minuman-minuman yang best seller di sini ya, Mbak Devinta ya. Iya. Salah satunya selain ini apa, Mbak? Yang best seller lagi ini? Black Oreo. Black Oreo. Iya. Oke, nanti saya mau pesen itu juga ya, Mbak ya. Yeah. Mantap sekali. Ini adalah salah satu produk minuman yang benar-benar konsisten loh, karena memang selain takaran, rasanya juga mewah. Ini juga ditimbang koyok ngene iki modelnya. Nah, jadi dijamin rasanya selalu sama gitu ya. Halo-halo kemencer mania dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Dunia Zai yang selalu bikin lapar, ngiler, dan kemencer. Sore ini saya sedang berada di area pintu masuk perumahan Geraha Kota Sidoarjo. Saya ingin merekomendasikan salah satu kafe yang nyaman banget, cozy banget di daerah Sidoarjo. Dan tentunya menu-menunya, produk minumannya terjangkau. Kalau ini saya sedang berada di outlet Tech Online Indonesia dan outlet Mikiler Sidoarjo. Penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Wah, keren banget lah ini produk best sellernya Mikiler yang buka tenan di outlet Tech Online Indonesia. Ini pesanan saya ya, Mbak ya? Ya, betul. Mantap sekali. Dengan Mbak siapa ini? Aida. Mbak Aida, mantap sekali. Untuk kalian yang penasaran pengen nyobain salah satu mie yang viral di Sidoarjo, langsung aja meluncur di area pintu masuk Geraha Kota Sidoarjo, rek. Nyobain mie killer plus produk minuman sing terjangkau banget. Untuk satu porsi yang paling murah di sini apa ini, Mbak Ida, mie killernya? Yang gak pedes. Yang gak pedes. 7.000 masih sangat murah dan terjangkau. Sebanyak ini Mbak ya. Iya, lumayan jumbo juga lur. Wajib diparani iki. Di musim penghujan ini cocok banget. Kulineran di Mikiler Geraha Kota Sidoarjo. Mantap banget. Untuk satu porsi ini berapa ini, Mbak Aida? Ini 7.000. 7.000 sudah dapat siomay goreng gini ya. Mantap banget, wajib banget diparani rek. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi video di bawah ini. Wah, keren banget. Ini pesanan saya sudah datang, mulai dari produk minuman yang best seller di Teh Online Indonesia, produk mie killernya yang best seller, dan menu pembukanya roti Maryam dan churros. Iki enak banget rek, wajib diparani. Yakin agak kemecer, ojo nanti-nanti nangkini ae. Lihat dulu iki penampakannya produk Mikiler dan produk Tech Online dan juga menu pembukanya Tech Online Indonesia. Penasaran seperti apa rasanya menu-menu semuanya? Ojo nanti-nanti nangkini ae. Tak coba edisi produk Mikiler edisi dengan kemecer. Produk Mikilernya juga variannya banyak banget, juga dengan pedes levelnya berbeda-beda. Yang paling pedes ini, seingat saya ini ada namanya Mie Is Dead, mulai dari Mie Cemen, Mie Banci, Mie Siko Pak, wakil banget. Yang saya order pastinya ini Mikiler singkat, Mie Siko Pak, tak coba isi enak apa. Penampakannya juga lumayan jumbo. Ayo dengan penampakan ini, jari wong Cina ini ciamik sorot. Sejumbo ini cuma 7.000-an aja. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah dapat somai goreng kayak ini di penampakannya. Asli wajib dipakan ya. Dan juga untuk mempercantik menunya ini ada selada dan juga timun. Tiap kali saya nyobain produk-produk Mikiler tidak pernah mengecewakan. Enak kabeh. Salah satunya Mikiler Grafota ini juara banget. Jadi mising tengah-tengah siko patai pedes kayak ini dan nyomi istet. Hanya dengan 7.000-an aja kalian sudah bisa menikmati produk jumbo Mikilernya Grafota Sidoarjo. Gurihnya dapat, pedesnya pedes banget di kisah dengan tahap. Dan juga ciri khasnya Mie Killer ini selalu ada dan rasanya selalu sama, gurih banget. Ditambah lagi ada sedikit rasa manis, gurih, dan ciri khas minyak ikan atau bumbu racikannya Mie Killer ini kerasa banget, kuat banget, tapi tidak medok rasanya. Wah, enak banget ini rasanya. Kafenya ini juga menurut saya nyaman banget, tempatnya juga meskipun di tengah kota tapi suasananya ini adem banget, nyaman banget, tenang banget. Saya langsung nyoba siomay gorengnya. Nah ini yang bikin tambah mewah Mie Killernya. Siomay gorengnya ini di dalamnya ada adonan ayam, tentunya dengan racikan rahasia nih Mie Killer. Benar-benar istimewa banget Mie Killer ini. Sekarang saya mau nyoba produk yang termurahnya Mie Killer Grahakota Indonesia, Grahakota Sidoarjo. Nah ini produk original yang memang gak pedas sama sekali. Ada produk namanya Mie Banci. Jadi untuk yang gak suka pedas langsung nyobain Mie Banci, tentunya dengan racikan dan rasa khasnya Mie Killer Singgarai Gemecer. Rasa soknya juga dapet, rasa dari racikan minyak ikannya juga dapet banget. Tetap dengan ciri khasnya Mie Killer dan ur-uran bawang gorengnya wake, dan juga topping ayamnya juga lumayan melimpah. Wajib banget dikit parah nih, Rek. Hanya bawa uang 7.000 kalian sudah bisa menikmati satu porsi jumbo Mie Killer ini. Sudah dapat siomay goreng sebesar ini. Mie Killer ini menyediakan menu-menu dimsum tak jamin. Suara banget rasanya. Kalau saya makan Mie Killer ini gak bisa layanan lu. Mak jepol rasanya. Rendeng-rendeng di musim penghujan ini enak ya. Mampir di Mie Killer gampang banget untuk mencari lokasinya. Cari aja perumahan Grahakota Sidoarjo pas di sebelah pintu masuk Grahakota Sidoarjo. Aku tak pernah makan si ake menu sing kudu dicoba. Untuk produk teh online Indonesia ini juga variannya banyak banget yang saya orderin, tentunya yang best seller semua. Kalau kalian lagi mager malas keluar rumah, bisa juga langsung order produk-produk unggulannya teh online Indonesia dan Mie Killer hanya di Shopee Food, GoFood, dan juga GrabFood. Yang saya coba pertama ini pastinya Black Oreo. Nah ini Black Oreo, yang ini Milk Regal, yang ini Yakul. Nah sepertinya ini Yakul ini. Nah yang paling best seller dan paling saya suka ini tentunya Mango Tea. Manggonya, mangganya ini asli fresh dan bukan dari sari-sari buah, asli mangganya. Selanjutnya ini
coklat, dark coklat. Lengkap banget kalau kalian pengen nyangkruk di kafe teh online Indonesia ini, cocok banget. Dan yang paling best seller lagi satunya ini tentunya Leci Tea. Untuk harganya sangat-sangat terjangkau, mulai dari 5.000-an aja sampai 12.000-an aja, murah-murah kafe. Untuk menu pembukanya tentunya ada roti Maryam, coklat keju susu, bayangin ini penampakannya. Dan harganya juga pasti sangat terjangkau, mulai dari 10.000-an aja dan tidak sampai 20.000. Ini seingat saya tadi kalau tidak salah harganya 11.000. Kalau untuk churros ini kalau tidak salah 12.000. Aku lali mau sempat ngobrol sama pegawainya. Ini adalah salah satu jajanan favorit saya kalau ingin makan di sini. Ini namanya churros dengan topping coklat dan uwur-uwuran gula putih seperti ini. Penasaran seperti apa rasanya? Tak coba isai kira. Terus mari makan nih kira. Nyoba produk yakulnya teh online dulu. Yakulnya kerasa banget. Semuanya terjangkau banget di teror Indonesia ini. Mulai dari 7.000-an aja sampai 12.000-an aja. Sama beker banget di aku. Saya sekarang mau nyoba produk jajanannya teh online Indonesia, roti Maryam coklat keju. Disajikan dalam keadaan hangat, langsung diajak. Lumer banget di mulut. Dari rasa meses, coklat, keju, susunya ini bercampur jadi satu di mulut saya. Jadi rasa yang khas roti Maryam mewah ala teh online Indonesia. Matangnya juga pas. Wajib banget. Roti Maryam diolah di teh online Indonesia jadi terasa mewah banget. Wajib ini di order ini ya. Selanjutnya saya mau nyobain churrosnya teh online di Indonesia. Langsungnya tak cocok-cocok karo coklat ini. Ini katanya best seller banget di teh online Indonesia setiap harinya. Gurih, crunchy, crush. Rasa kejunya juga lumayan kerasa. Cenderung asin-asin tapi rasanya halus banget. Dari mewahnya coklat dan uwur-uwuran gulanya, saya rasakan benar-benar mewah banget. Apalagi dimakan pas hangat-hangat, wah nurani loh gitu. Disandingke kali karu nonton drakor, nonton film, wah cocok banget churrosnya teh online Indonesia ini. Coklatnya juga padet banget, kental banget. Benar-benar ini adalah salah satu kuliner yang menurut saya wajib diparani. Salah satu kafe dengan harga yang terjangkau dan tempat yang lumayan nyaman. Coba dilihat sekelilingnya Pak kameramen. Nyaman banget loh, langsung nyangkruk di kafe teh online Indonesia. Ada di sebelah pintu masuk Geraha Kota Sidoarjo. Saya itu paling seneng dark coklat ini, tak cobain. Manisnya juga pas, coklatnya mewah banget. Gak mungkin kalau gak mewah, curotnya aja coklatnya rasanya semewah ini. Bener-bener premium banget rasa coklatnya. Kemecer banget balik, mana nyobain ini gila ya. Kalau kalian jalan-jalan ke Sidoarjo, bingung nyari tempat nongkrong, kafe yang terjangkau dan murah di Sidoarjo Kota, langsung aja meluncur di teh online Indonesia dan outlet Mie Killer Indonesia di sebelahnya Geraha Kota Sidoarjo. Tak terus nomaden. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Wajib banget di Parani ini. Tempat yang cocok untuk nongkrong bersama sahabat dan keluarga tercinta, tentunya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Oke, terima kasih, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah, berdoa, dan bersedekah.
know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.